Zetman Bang Ribuan sudah meniup. Kita lihat bagaimana rencana lainnya dibangun. Paulo Victor mulai melesat. Paulo Victor. Oh, kita lihat masih punya bola dalam kotak penalti. Oh, kita lihat dicuri dengan baik oleh Zevalente. Zevalente! Mengenai tiang gawang tadi. Dan kita lihat Paulo Victor. Sayang sekali dua peluang dimiliki Persebaya dalam satu momen. Tapi gagal dimanfaatkan. Pertama Zevalente membentur Nistar. Dan Victor coba melakukan follow up. Tapi juga gagal. Kita lihat pressing yang coba diarahkan menuju kotak penalti. Oh! Ditinju keluar tadi. Oh! Bola liar tadi sebuah gol! Primo! Berikan! Sinyal semakin rumit bagi Persebaya. Mereka tertinggal satu gol dan kehilangan satu orang pemain. Oh! Bola meluncur! Gol! Flavio Silva! Kembali dan Simon Lingbo crossing dan sebuah header. Kali ini benar-benar namanya Flavio Silva yang tentu saja ingin mencatatkan namanya di papan skor. Persik Kediri kembali menyarankan gol. Oh berbahaya dan Kandaimu melakukan kesalahan dan kita lihat kembali Flavio Silva. Kerjasama dengan baik 1-2 tadi. Upan, Nando Ari. Tendangannya sekaligus menjadi. Kembali setelah pesan-pesan.